Saya Fajar Kurniawan. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Pekerjaan saya adalah seorang petugas security di salah satu mall di Yogyakarta. Saya mulai mengenal trading di Indodax itu sejak saya di PHK dari tempat kerja saya karena pandemi Corona. Setelah itu, saya baca-baca di sebuah internet, menemukan salah satu website yang menjelaskan tentang investasi aset digital, yaitu website Indodax. Setelah itu, saya mulai tertarik dan langsung mempelajarinya. Dan itu saya mulai terjun ke dunia trading Indodax. Untuk modal awal trading itu saya memakai tabungan saya. Pada saat itu saya cuma memiliki uang 1 juta di dalam tabungan saya. Terus saya depositkan ke akun Indodax saya. Kalau untung sih ya 100 ribu pernah, 200 ribu pernah, bahkan sampai 500 ribu juga pernah. Itu tergantung waktu yang tepat sih buat trading. Kalau pas waktu tradingnya nggak tepat, itu juga mungkin ya nggak untung. Untuk program Indodax sih saya mengikuti itu sih kak, community voting yang bulan Mei kemarin, tapi nggak menang. Terus juga saya mengikuti kuis Indodax yang di Instagram, terus yang kuis yang di YouTube kemarin terakhir itu, yang YouTube live itu kemarin itu juga nggak menang. Terus terakhir saya juga nyoba ini sih kak, mengikuti apa di Indodax Festival apa short film itu kak. Untuk suka dukanya sih, yang pertama sukanya dulu ya, itu sudah pernah saya mendapatkan untung 100% dari trading. Jadi untung 2 kali lipat gitu kak. Terus dari situ saya nggak nyangka aja gitu bisa dapat 2 kali lipatnya itu. Terus juga saya secara kebutuhan sih juga bisa tercukupi lah kak dari trading ini buat kebutuhan sehari-hari. Dan untuk dukanya sih kak, itu juga kalau pas nyangkut di harga atas itu terus turun gitu, saya harus ekstra sabar sih kak, nunggu biar harga naik lagi biar bisa biar nggak rugi gitu kak. Untuk strategi yang digunakan saat trading, saya memakai strategi ini, indikator analisa. Jadi di situ kan ada berbagai macam strategi itu, mulai dari Bollinger Band, SMA, RSI, terus ya banyak sih kak, hampir semuanya saya pakai indikatornya. Terus selain itu juga saya memakai teknik hold ya kak, jadi teknik bertahan gitu. Apabila harga setelah beli harganya turun, saya mencoba untuk bertahan dulu, habis naik baru jual lagi biar nggak mengalami kerugian yang banyak sih kak. Untuk aset kripto favorit saya itu yang pertama Bitcoin, itu paling favorit buat saya karena volume
transaksinya itu luar biasa banyak, sehingga juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal pula. Tapi untuk aset kripto yang lain selain Bitcoin juga saya juga suka, karena juga yang penting juga koin itu bisa lebih aktif sih kak, dalam naik turunnya harga itu bisa lebih cepat fluktuatif gitu kak. Untuk alasan saya ikut trading di Indodax itu yang pertama karena ya di masa sekarang ini kan enggak kan corona tuh, terus saya mencoba buat nyari keuntungan lewat internet, terus salah satunya di Indodax ini supaya biar enggak kesulitan lah dalam mengatasi kebutuhan hidup. Yang kedua, saya juga ingin menjadi trader profesional sih kak, pengen menjadi yang lebih baik lagi, pengen sukses di dunia trader gitu kak. Terus selain itu di Indodax sendiri juga itu merupakan market terbesar di Indonesia ya kak ya, jadi itu sudah memiliki member sekitar 2 jutaan lebih ya kak ya. Itu saya paling suka itu karena banyak banget yang pakai Indodax, terus pelayanannya juga maksimal sih kak pelayanannya. Untuk pesan saya dari buat trader lain itu, yang pertama jangan menyerah sih kak, buat dalam melakukan trading itu kita harus bisa sabar pertama. Apabila kita nggak sabar terus kita takut emosi, itu nggak mungkin bisa berhasil sih di dunia trading. Soalnya itu juga merupakan istilahnya kita sama-sama perang sih kan di situ untuk mencari keuntungan sih kan. Kan banyak juga yang make. Jadi saya memiliki pesan buat para trader yang lain itu, tolong jangan takut, terus harus sabar, jangan menyerah, dan kedepannya harus lebih baik lagi dari yang dulu.